Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alvarimek. Yep. Oke nih teman-teman, dari span kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana caranya untuk mengganti nama lengkap kalian di aplikasi Waze teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian mempunyai akun Waze dan kalian tuh pengen mengganti namanya, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi Waze kalian di sini. Nah kalian buka dulu teman-teman ya. Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Waze, kalian masuk aja ke bagian Waze saya terlebih dahulu ini. Kalian klik aja Waze saya. Nah setelah itu kalian tinggal masuk aja ke bagian pengaturan ini, atau kalau kalian nggak pengen ribet, kalian langsung aja klik di sini akun kalian teman-teman ya. Kalian klik aja di sini. Nah nanti bakal langsung masuk ke Waze saya. Dan kalau kalian pengen mengganti nama kalian, kalian bisa pilih aja di bagian akun dan masuk ini, kalian klik. Nah kemudian di sini ada nama lengkap, kalian bisa klik aja nama lengkap, kemudian kalian tinggal hapus saja atau ganti aja sesuai dengan keinginan kalian. Oke. Nah misalnya di sini saya pakai Alvan subscribe dan di sini saya pengen ganti menjadi Alvan Remake ID. Kok malah keluar Alvan Remake ID seperti ini. Nah kalau emang sudah, langsung aja kalian klik simpan teman-teman ya. Nah otomatis nama lengkap kalian tuh bakalan sudah berubah ya. Nah jadi caranya itu cukup simpel, bisa kalian ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.